Jadi kalau nggak mau dicaci maki jangan bikin kebijakan, kan begitu. Poin. Oh, jadi Anda merasa kalau pejabat publik itu memang sudah sepatutnya dicaci maki, dikata-katai? Bukan sepatutnya, dia ditakdirkan untuk dicaci maki karena dia adalah petugas rakyat. Kita gaji Pak Presiden. Jadi posisi moral saya sebagai warga negara lebih tinggi dari dia. Kan itu dasarnya kan. Kan presiden itu peminta-minta suara. Waktu pemilu dia kampanye itu akan bikin ini kan pilih saya. Karena itu dia harus menerima konsekuensi. Ketika dia jadi pejabat publik, dia harus rela untuk dicaci maki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.